Halo, sekarang tanggal 29 Juli. Kita bakalan, bukan kita sih. Saya bakalan menuju Pulau Weh. Yaitu salah satu pulau yang paling ujung di Indonesia Barat. Kita bakalan diantar sama Bang Dika dan bakalan ketemu Bang Jad juga di sana. Jam 9 pagi. Kapalnya jam setengah 11 siang ini. Ayo, semangat. Sedikit lagi ujung barat, terus kita ke ujung timur. Siu, Bang Dika udah siap. Soalnya kita cabut. Gaskan, gaskan. Akhirnya sampai di pelabuhan jam 9.30. Udah ketemu kawan anak KPGR juga. Akhirnya misinya ada. Mungkin kita bakalan ngantri tiket dulu. Habis ngantri tiket baru nyantai-nyantai. Ayo mengantri layaknya bebek. Ini adalah tiketnya. 25.000 untuk tiket dan 2.000 untuk retribusi dermaga. Jadi total 27.000. Diusahakan jangan memakai jasa calo ya. Yuk. Itu dia kapal kita. Kita bakalan naik ke sana. Oke, terima kasih abang-abang udah ngantar sampai ke sini. Semoga selamat sampai tujuan. Amin. Amin, amin. Oke, guys, kita naik dulu, guys. Saatnya berangkat. Di dek atas kapal waktu liburan ketemu kawan-kawan juga para pejuang jalanan, karena kami besar di jalan, kami harus berjuang karena kita tahu hidup itu keras, tapi kita nggak pernah berkeman. Bener gak, Pak? Sama iya, kita satu tujuan, kita satu tujuan buat ke tujuan. Tapi saya kayaknya keliling kota sama sambil nungguin kapalnya, ya mungkin keliling-keliling dikit ya, lihat pemandangan laut. Udah lama nggak keliling-keliling laut. Terakhir kemarin keliling di Maluku. Yeah.
akhirnya sampai di Pulau Wei setelah 2 jam di atas kapal. Kita bakalan berjalan kaki sejauh 10 km menuju kota Sabang. Jam 12 siang cuy, makin hitam. Semangat. Ini misi yang satu. Ayo mulai berjalan. Alhamdulillah dapat tumpangan. Gas pak. Semangat, berjuang backpacker. Sampai kota, terima kasih Pak Wandi, kita dapat tumpangan. Makin semangat cuy, Sabang di Indonesia. Sampai di kantor pariwisata kota Sabang. Bisa numpang tidur atau gimana, masuk dulu. Mudah-mudahan ada orang. Let's move. Alhamdulillah kita dapat tempat tidur malam ini. Terima kasih untuk warga-warga Sabang, tugas pariwisata. Terima kasih. Besok pagi baru saya lanjutin vlognya. Mungkin saya bakalan mandi dulu, mandi istirahat dan segala macam. Jangan capek dulu. Besok pagi baru kita jalan menuju 0 km. Mudah-mudahan perjalanan mulus. Kita harus ambil pagi ke sana. Soalnya jalan kaki 6 jam ke sana. Lumayan agak naik gunung juga. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di share juga boleh. Beritahu kepada kawan-kawan juga boleh. Nonton bareng kawan juga boleh. Terserah. Oke. Terima kasih. Salam petualang. Salam besar.